Selamat malam. Kembali lagi dengan saya, Firman Syah. Dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-730, pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Pewarta Foto Indonesia untuk menggelar pameran foto di alun-alun Kota Surabaya. Pameran tersebut berlangsung pada 12 Mei sampai 18 Mei. Tentu, pameran tersebut bersifat umum dan tanpa dipungut biaya apapun, sehingga siapapun bisa berkunjung dan melihat-lihat foto yang telah dipamerkan tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Nama jenengan sinten nggih, Pak? Saya Ratno. Profesinya napa, Pak? Saya hobi aja, penghobi foto. Iya. Paling udah seneng foto untuk hiburan, untuk seneng-seneng ya. Baik, Pak. Pertanyaan pertama itu tanggapan jenengan dengan adanya pameran foto ini apa nggih? Wah, saya karena saya senang foto, ada pameran begini sangat menyenangkan. Karena saya bisa melihat foto-foto yang bagus, utamanya foto-foto yang masuk kategori jurnalistik. Ya, ini dengan begini saya bisa melihat karya foto jurnalistik yang baik dari para pewarta foto ini yang nah ini saya bisa ngangsu kawruh. Tiba ngene foto sing apik, informasinya yang baik bagaimana, yang mungkin foto-foto yang tidak mengeluarkan sesuatu yang vulgar, mengerikan apa gitu itu ya. Syukur kalau sering ada pameran-pameran seperti ini. Mak Nyus ini saya terima kasih sama pewarta foto ya Indonesia. Khususnya penyelenggaranya anak Surabaya katakan saya. Ya itu. Memang masuk itu sih. Ya. Lalu untuk ini Pak, apa untuk harapan kedepannya dengan adanya pameran foto ini gimana? Ya. Kalau memang ini tadi kalau melihat sambutannya tadi kan ini backup dari Kota Madya, Pemkot, pemerintah kota besar, backupnya bagus sekali ya. Syukur ke depan ada momen-momen seperti begini nih, Pemkot mendukung terus, terutama saya. Kalau saya yang sudah umur gini ya, untuk anak muda-muda tambah sip kalau ada gini. Mudah-mudahan banyak pameran-pameran foto yang begini ini. Yaudah Pak, terima kasih atas waktunya gitu Pak. Dalam pameran tersebut, terdapat banyak foto jurnalistik yang dimamerkan. Mulai dari foto tunggal, foto esai, juga foto yang meraih Award Photo of the Year 2023. Demikian berita hari ini. Saya Firman Syah, saya pamit undur diri.